Gilang Dirga memiliki tanggal lahir yang sama dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus. Di momen spesialnya itu, presenter kondang satu ini mendapatkan begitu banyak kejutan dari istri dan keluarganya. Namun tahukah kalian, jika ternyata istri tercintanya Adisti memberikan kejutan sebanyak 3 kali yang selalu berakhir gagal? Nah, jadi sebenarnya ini adalah surprise ketiga, yang ternyata 3-3-nya juga gagal. Pertama di rumah pas jam 12 malam menuju tanggal 17 Agustusnya. Terus yang kedua kemarin pas di salah satu acaranya dia. Terus barusan juga barengan sama keluarga juga tetap family lunch, tapi tetap aja dia udah ngerasa kalau akan disurprisein. Sebenarnya sih aku dari awal udah yakin kalau nggak akan 100% berhasil, karena kan Gilang itu orangnya pintar, kegeeran juga, dan dia tahu kalau aku itu orangnya seneng ngasih surprise dan seneng disurprisein, jadi pasti dia akan aku surprisein gitu. Ya sayang ya. Orang pas jadi pas kita lagi mantau dia lagi nge-host itu, ditanyain kan sama si Kak Irfan ya, ini di rumah pasti disurprisein gak nih sama istri gitu? Oh pasti dong, pasti di rumah lagi pada nyiapin. Dia ngomong gitu, terus kita tuh yang di rumah lagi nyusun-nyusun, lagi ngedekor-dekor tuh kayak, ini males. Udah gitu duluan. Walaupun selalu gagal, namun Gilang Dirga tetap merasa happy mendapatkan kejutan manis dari istri dan juga orang-orang terdekatnya. Tapi kira-kira selain kejutan, adakah kado spesial yang diberikan sang istri untuk Gilang? Kadonya ada, jadi koper gitu. Nah dia itu dari awal kita honeymoon, kan kita kan selalu bawa koper tuh, satu koper gede banget tapi emang buat berdua gitu. Jadi bareng aku sama bareng dia biar satu aja ngegerek-gereknya. Terus dia tuh suka yang, ih coba ya kita punya yang cabin size ya gitu kan ya. Karena aku tahu kalau aku sama dia nih anaknya sama-sama mageran, jadi kayak yang, ah ngapain punya cabin size gitu kan. Pasti ujung-ujungnya juga akan, kalau nggak bawa asisten, akan bawa-bawa sendiri males juga kan gitu. Terus kayak kalau dia keluar kota gitu-gitu kan juga jadi, mungkin dia jadi kayak, ih coba ya punya koper yang itu. Dan setiap masuk ke toko itu, pasti dia tuh ngeliatin koper-koper itu mulu. Jadi itu udah dari September tahun lalu dia ngidam koper itu, terus terus ya udah akhirnya aku beliin pas ulang tahun dia, ulang tahun pertama sebagai suami ya sayangnya. Iya benar.